Pengguna media sosial di Indonesia beberapa hari belakangan dihebohkan oleh beredarnya foto pasukan pengibar bendera bercadar. Unggahan foto tersebut pun menuai berbagai komentar dari netizen. Para pengibar bendera bercadar tersebut adalah anggota Paskibra dari Al-Idrisiyah, sebuah pesantren di Jalan Pagenian, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain belajar mata pelajaran umum dan agama, para siswa tersebut aktif melakukan kegiatan di luar jam sekolah seperti pramuka, paskibra, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Menanggapi adanya pasukan pengibar bendera pada 17 Agustus yang menjadi viral di media sosial, pengurus sekolah dan siswa mengaku tidak terganggu. Mereka berharap viralnya foto paskibra tersebut bisa menginspirasi menutup aurat tidak menghalangi siswa untuk berkarya.